Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita untuk ngaji bersama di rumah Mama, Mama. Bu, jawab yang kompak dan kencang ya suaranya ya Bu. Ibu dari mana nih Bu? Nah ngomong-ngomong dari Cibinong kemari, anak-anak udah dikasih bekal belum Bu? Siapin bekal makanan udah? buat sekolah? Ya. Udah. udah. Kasih uang jajan? Ya. Diambil uang jajannya? Jangan diambil udah. dong kasih dia bilang Tadi dari bapak ya, sini kan kamu dari kasih bekal, gitu <laughs> ditukar. Udah semua, artinya kewajiban ibu, alhamdulillah sebagai orang tua terhadap, terhadap anaknya sudah dilakukan. Iya dong, kan wajib ya sebagai ibu, sebagai orang tua. Selain memberikan kasih sayang, memberikan pendidikan juga, dan juga tentunya bekal untuk anaknya. Kok cuma itu Zara? Ada kewajiban orang tua juga terhadap anaknya yaitu salah satunya dengan memberikan nama yang baik untuk anaknya. So pasti itu mah. Hah? Ada orang tua yang ngasih nama yang didengarnya kurang enak buat anaknya. Apa? Ada orang tua ngasih nama anaknya Saiton. Astagfirullahaladzim, ada kayak gitu Mas Bedu. Ada, ngasih namanya Royal Jelly, ada. Ya Allah. Ngasih nama, ngasih nama anaknya Jamban, ada. Ya Allah. Ngasih nama anaknya Anti Dendruf, ada. Aduh, ya Allah. Iya, bahkan sampo. ada yang mau nyaingin. Ah. Oh. Ngasih nama anaknya Tuhan. Astagfirullahaladzim, iya bener. Jadi kalau KTP jadi MP tuh, wah aduh gak bisa dapet. Iya DMP tuh. viral ya. KTP saya sama KTP Tuhan ketemu. <laughs> ketemu ya, Masya Allah. Tapi yang pasti harusnya sebagai orang tua ngasih nama yang baik ya Bu ya. Karena kan nama itu doa ya Mas Bedu Benar. ya. Seumur hidupnya akan dipakai terus, Masya ya, Allah. Iya, iya. Eh Mami udah datang, Waalaikumsalam. Damang, Agus, dan kawan-kawan. Oh. iya, -kawan. yeah, iya. Yeah. Ih, bedu, manik koneng. Mm -mm, ma. Ibu, kayak buah saga. <laughs> Berem sama hidung. Berem hidung, ya. Merah -merah. Dari Bu... mana, Bu? Samporat Cibinong. Samporat, Cibinong. Tapi kalau dari Cibinong, rata-rata pasti namanya agak-agak uh, uh, Jawa Barat ya, Ma, ya? Misalnya? Eh, pasti kayak, misalkan kayak Yaya, ya kan? Karena Cibinong mah Jawa Barat. Jawa Barat, ya. Bogor. Jadi nama-namanya khas cirinya, ya, Pak? Di ada pengulangan ya, mah mm -hmm. Kayak uh, asep surasep gitu, kan? Dede, dede, rosidah, dede, rosidah, ujungnya ambil dah, ambil dede, dede, gitu. dede, 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 Luar biasa. Tapi yang pasti salah satunya memberikan nama anak yang tadi dibahas mah. Zara sama Mas Bedu memberikan nama yang baik kepada anak itu kewajiban orang tua. Kewajiban orang tua? Selain itu mah, kewajiban orang tua terhadap anak apalagi sih mah? Banyak, banyak. Banyak. Ya. mah yuk. Silakan mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasta'inuhu wa nasta wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh kewajiban kita sebagai orang tua buat anak-anak kita yang namanya dalam keluarga ada suami, ada istri, ada anak-anak. Suami punya kewajiban kepada istri. Istri punya kewajiban kepada suami hak suami. Orang tua punya kewajiban kepada anak hak anak. Anak punya kewajiban kepada orang tua hak orang tua. Sekarang, apa sih kewajiban kita sebagai orang tua buat anak-anak kita? Rasulullah sedang mengajarkan yang pertama sebagai orang tua punya kewajiban buat. Anak-anak kita mencari calon ayah, calon ibu yang baik yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Tunkahul maratali arba'in lima liha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha, wali dini yaminuka. Nikahilah perempuan yang kalian sukai karena kekayaan, karena turunan, karena kecantikan, karena agama. Kalian ambil yang paling baik agamanya atau hidup kalian sengsara. Kalau calon ayah, calon ibu, buat calon anak-anak kita tidak mengerti agama, bagaimana mengarahkan anak-anak kita kepada agama yang benar? Betul, bu. Betul, makanya Islam mengajarkan sebagai orang tua. Yang pertama punya kewajiban mencarikan calon ayah, calon ibu yang mengerti agama, dan pengamalan agamanya. Baik, kenapa banyak orang yang ngerti agama? tapi mereka tidak mengamalkan agama dengan baik. Titik dua. Setelah mendapatkan jodoh calon suami, calon istri, mereka menikah. Sebelum mereka berhubungan badan, orang tua punya kewajiban membacakan doa. Allahumma janibna bijanibi atau minimal basmalah. Kenapa? Rasulullah seram menyatakan ketika suami istri berhubungan badan. Kalau mereka baca doa minimal basmalah maka insya Allah anaknya jadi anak yang soleh dan solehah. Amin. 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 Namun kalau mereka tidak baca doa minimal tidak baca basmalah basmalah acan maka sperma yang membuahi daripada indung telur istrinya tercampur dengan spermanya setan. Eh, nah dari, dari makanya anaknya bengal ngelawan dan seterusnya dan seterusnya. Yang ketiga kemudian melahirkan ketika anak lahir ke alam dunia orang tua punya kewajiban mengazankan telinga kanan mengikomatkan telinga kiri kenapa biar anak begitu lahir ke alam dunia yang terdengar oleh mereka yang masuk di benak mereka di otak kecil mereka mengajak kebaikan mengajak kemenangan mengajak sholat ditutup dengan kalimat tauhid la ilaha illallah itulah kenapa kalau seandainya anak kita usia setahun, dua tahun, tiga tahun, ibu mau bebenah, mau masak, dan seterusnya, stelin tuh murotal Al-Quran. Stelin tuh salawat-salawat Rasul. Ini mah kebanyakan maaf, jangan marah dalam tanda kutip, lagu-lagu yang brang, breng brong. Makanya, salah itu, salah penempatan. Jadi anak lebih menyukai itu, lagu-lagu yang ngakaruan. Padahal kalau kita stelin dengan murotal sering dengan salawat, masya Allah mereka akan mudah menghafalkan Al-Quran, mereka akan mencintai Rasulnya dan insya Allah itulah yang kita harapkan dari anak-anak kita kelak. Betul bu? Apa yang selanjutnya? Kita sebagai orang tua punya kewajiban memberikan nama yang baik. Kenapa? Nama merupakan doa daripada orang tua buat anaknya. Oleh karena itu, yang disukai oleh Allah dan Rasul-Nya, nama dengan nama asmaul husna. Kalau misalnya dia laki-laki, tapi -laki. pakai Abdul depannya, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Ghafur, itulah nama-nama yang baik, karena nama merupakan doa daripada anak-anak kita, dari orang tua buat anak-anak kita. Setiap nama tadi dipanggil, malaikat yang ada, yang tiap orang dua malaikat akan mengaminkan daripada nama tadi, makin melekat kebaikan, makin melekat kebaikan, makanya jangan salah memberikan nama. ...tapi berikan nama yang baik, artinya. Itulah hmm. kewajiban orang tua. Orang tua saya, bapak saya namanya Rohim. Mm -mm. Saya dikasih namanya Bedu. Bedu. Harap Bedu. Berharap Bedu ini menjadi orang yang selalu... Menci selalu ngapain Bedu artinya? Bedu itu katanya Abdu, hamba Allah, Pak. Hamba Allah. Hmm. Mm -mm. Bedu, dari Abdu, dia kata Abdu. 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 Bedu, Bedu, hamba uh -huh. Allah, gitu, Pak. Iya, jadi hamba Allah harus hmm. tahu diri bagaimana kewajiban kita ibadah kepada Allah. Iya, ya betul, kan? Betul, Pak. Begitu seharusnya, Aduh. ya baik. Ya, baik. Ya, Ma, nanti kita lanjutkan kembali? Ya, tahu siapa mama-mama Dede dengan tema kita masih membahas tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya. Setelah ini, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di rumah mama, mama. Dede. Dede. Ya baik Jawa, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. mantap cakap, suaranya orang Tadi, tua yang baru tiga kewajiban ya, orang tua yang keempat, yang keempat pak, orang tua punya kewajiban memberikan nama kepada anaknya ya. dengan nama yang baik karena nama merupakan doa, doa. yang kelima orang tua punya kewajiban mencukur rambut bawaan lahir, ditimbang Lihat harga emas di pasar sekarang berapa. Misalnya berat rambut anak bawaan lahir ini 1 gram, harga emas 1 juta, maka orang tuanya harus bersedekah ke pakir miskin 1 juta. Misalnya goban-goban-goban-goban 20 orang. 20 orang. Mm -mm. Sesuai dengan rambut tadi. Kemudian orang tua punya kewajiban yang keenam kepada anaknya mengakekahkan anaknya. Laki-laki dua ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. Setiap bayi yang lahir tergadai dengan akekahnya, yang dipotong tujuh hari habis kelahirannya, kemudian dicukur rambutnya, kemudian diberikan nama. Namun, seandainya orang tua tidak punya kemampuan, tidak sekaligus motong kambing buat anak laki-lakinya, dua boleh Anda mencicilnya. Misalnya sekarang satu, nanti kapan ada kemampuan, satu lagi, itu silahkan, tidak masalah. Diperbolehkan sesuai dengan kemampuan. Yang nomor tujuh, orang tua punya kewajiban kepada anak-anaknya menghitankan. Laki-laki wajib perempuan surat wakad. Yang dihitani pada anak laki-laki adalah kulit yang menutupi kepala zakar. Maka menghitan anak laki-laki harus sebelum balik. Kenapa sebelum balik? Karena ketika balik dia sudah kena hukum taklipi. Di antaranya dia wajib sholat. Kita tahu syarat sah sholat di antaranya. Suci, badan, pakaian, dan tempat dari najis. Kalau anak belum dihitan. Itu artinya masih nyangkut air kencing di kulupnya. Iya. Artinya sholatnya bawa najis. Makanya hitankan anak Anda sebelum dia balik. Agar begitu balik kena hukum takripi, sholat dia sudah bersih. Kemudian apalagi yang nomor delapan, kita orang tua punya kewajiban memberikan lingkungan yang baik buat anak-anak kita. Di kampung kita ada masjid, ada musola, ada madrasah, ada taklim. Nah, bapaknya ke masjid, anak laki-lakinya bawa. Emaknya ke taklim, anak perempuannya bawa. Ini mendidik mereka. Dan jangan lupa, yang namanya lingkungan bukannya hal lingkungan RT, bukan hanya lingkungan RW, tapi dalam keluarga kita pun misalnya kita punya ART, punya babysitter harusnya ngerti agama, apalagi banyak kerja, bapaknya kerja, kalau babysitter kita yang ngasuh anak-anak kita tidak mengerti agama, bagaimana putra-putri kita dididik dengan agama yang benar? Yang nomor sembilan, didiklah dengan ajaran-ajaran agama dengan ibadah-ibadah. Didik anak kita dengan sholat. Wa'mur ahlaka sholati was tobir alaiha. Perintahkanlah semua keluarga kalian untuk sholat. Dan sabar dalam mengajak sholat. Ajakin sholat. Jangan ibu bilang nanti juga udah gede ngerti. Ngerti dari mana? Semuanya perlu ada pelatihan. Ajarkan anak-anak kita baca Quran. Kalau emaknya bilang, boro-boro saya ngajarin anak. Masukin ke madrasah. Panggil guru ngaji ke rumah kalau anak ibu kalau sendirian kadang-kadang suka ada ngelawan sama gurunya kasihan gurunya tiga orang kayak lima orang teman-teman anak kita gabung di rumah kita patungan bayar tuh guru yang dipanggil sama kita iya. ini lebih berguna karena kewajiban kita ikraul Quran tak inahu ya tiyamal kiamah di ashabihi bacalah Al Quran karena Al Quran akan memberikan syafaat pertolongan bagi siapa yang membacanya nanti pada hari kiamat. Kemudian apalagi ajarkan tentang ahlakul karimah. Ajarkan tentang puasa, ajarkan tentang etika bagaimana bergaul dengan keluarga, bergaul dengan orang luar dan seterusnya ajarkan oleh kita karena kewajiban kita. Yang ke-10. Kita orang tua punya kewajiban buat anak-anak kita memberikan makanan, minuman, pakaian halalan Ya ayuhan nas kulum halalan wala syaiton, innahu lakum hai hey manusia makan semua yang di muka bumi syaratnya kata Allah halalan thayyiban jadi jangan sampai kita kasih anak-anak kita yang subhat atau yang haram sangat berpengaruh dengan tubuh kita rasul pun menyatakan kalau ada orang makan dengan makanan yang haram, jadi darah, jadi daging, maka mereka hak neraka jahanam yang meluap-luap. Hati-hati. Kita mah kadang-kadang yang halal, yang haram dicampur adukan. Yang halal dikasih, yang haram dikasih. Maka kelakuan daripada anak-anak kita tercampur. Yang baik dikerjain, yang tidak baik dikerjain. Itu tanggung jawab kita orang tua di hadapan Allah. Makanya kalau anak kita rada bengal, rada ngelawan, jangan langsung menyalahkan anak-anak kita. Tapi ngaca, pernah nggak menurut saya ngomong kotor? Pernah nggak saya memberikan makanan yang subhat? Apalagi yang haram? Maaf, jangan dianggap sederhana, Bu. Mak-mak pergi ke pasar, beli bawang sekilo nyomot, tambahan haram, Bu. Ya Allah. Beli bawang sekilo nyombot tambahin haram. ...beli lengkeng, beli duku di pinggir jalan 2 kilo... ...mang nyobain, pakai ini... cobain mas satu... ...ini menyorok sok, teren, teren. Enak, manis, ...gusti tabarokaloh... ...hati-hati haram, itu maling... ...tidak boleh, Bu... ...jangan dianggap gampang... ...Anda bayangkan... ...Hussein dengan Hasan... ...suatu ketika ngambil buah kurma... ...jakat dari sahabat Rasulullah... ...Rasul bilang... ...kamu makan kurma dari situ ya... iya Ah, ah. Keluarin, muntahin, muntahin, apa yang dikorek tenggorokannya biar keluar itu kurma yang uh, yang kurma jakat. Itu iya, tidak berhak, Di kita mah Enak banget makan hak orang dengan santainya, tidak merasa berdosa. Lihat Abu Bakar, dia disuguhin makan oleh sahabat. Ternyata dia cerita bahwa makanya subhat meragukan, dia sengaja ngorek-ngorek lehernya, Maka memuntahkan makanan. Saking takut ada makanan yang haram masuk Yang subhat dalam. masuk ke dalam tubuh kita Hati-hati Kita mah kadang-kadang bela diri Kan saya nggak tahu Saking Tidak ngerti tentang agama Jangan mencampur adukan yang hak dengan yang batil Jangan kalian mencampur adukan yang hak dengan yang batil Kamu tahu kok mana yang hak mana yang batil Kenapa diambil juga? Yang halal juga masih banyak kok. Iya. Nggak bakal mati kalau kita nggak makan yang haram. Tapi setan menggoda manusia sampai ada yang ngomong begini, "Allah, hari gini jangankan yang halal, yang haram gehese. Salah, astagfirullah. Kita diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disiapkan rezekinya, asal kita mencarinya, bergerak untuk meraih rezeki tadi buat anak-anak kita, arahkan anak kita untuk semakin dekat kepada Allah. Ajarkan anak-anak kita makin banyak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita misalnya anak-anak ada makanan, ada kue. Bilang sama anak-anak, eh -anak, bilang hamdalah mensyukuri nikmat Allah. Tanpa izin Allah kita nggak bakal punya makanan begini. Misalnya dibeliin baju baru, bilang hamdalah bersyukur kepada Allah. Teman-temannya belum tentu mendapatkan baju baru kayak kita. Iya. Kalau siap saat dan kesempatan, ajarkan anak-anak kita bahwa semua dalam genggaman kita hakikatnya milik Allah. Ajarkan kepada anak-anak kita banyak bersedekah, jangan rakus bilang sama anak-anak. Ini mah kalau anak-anak pulang sekolah bahwa temannya tiga orang. Temen kamu jangan suruh masuk ya. Kamu makan dulu. Koret banget jadi orang tua. Anak anda TK bawa kue, bawa roti. Kalau temennya minta jangan dikasih. Mendidik koret jadi orang tua. Astaga. Itu salah. Didikan Bagaimana anakmu ya, benar ini. Pendidikan bener? yang salah ya ma. Salah, jadi harusnya bayi. banyak berbagi, ajarkan iya. oleh kita. Insya Allah anak kita menjadi banyak sedekah. Dari kecil ya, Ma, diajarkan berbagi kepada orang-orang terdekat. Betul. Lagi kalau dibawain bekal mie goreng, mah teman-teman gak dibagi juga. Kalau habis siang, tubuhnya jadi kotak itu, mah Iya. Karena... <laughs> Jadi nah, panas, dimasukin ke kotak, Masukin. bentuknya jadi kotak, Masukin. itu melekin juga begitu aja, kotak iya. juga. udah dingin soalnya. Udah dingin, mie goreng jadi kotak. Dibikin jam 6 pagi, dibuka jam 12 siang. Gitu. Enggak, enggak, kalau gitu. TK mah jam 10. Oh TK ya, oh, kalau siang anak SD. ya. enggak iya. ya. pernah TK ya, <laughs> sama. Baik, terima kasih ya Pak, nanti lanjutin lagi ya Pak ya. Nah, Bapak Ibu Jamaah TV One dan tentunya Jamaah yang ada di studio yang menantikan jawaban Mama atas pertanyaan-pertanyaan Anda mengenai kewajiban orang tua terhadap anak seperti apa nantinya jangan kemana-mana tetap bersama kami di rumah, mama. mama. Dede. Dede. TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di rumah Mama, Mama Dede. Iya, silakan ibu-ibu dari uh, Cibinong yang mau bertanya kepada Bapak Dede. Sekarang. Berdiri. Mm -mm. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Siti Aminah dari Majelis Taklim Sampora Cibinong Bu Siti Aminah, mangga. Galau nih, Ma. Ada apa? Mau nanya mah, ini saya punya anak tiga. Kalau subuh tuh mah apa harus bangunin mulu, sholat subuh anak-anak ya? Tanya umur sabar anaknya uh -uh. yang 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 paling kecil tuh mah umur 10 tahun. Terus? Susah banget uh, suruh sholat subuh. Terus mm -mm. kewajiban saya gitu mah suka gimana sih uh, capek gitu ngebangunin terus anak-anak <laughs> gitu. Kalau udah yang 18 tahun tuh mah apa masih kewajiban kita ngebangunin salat subuh gitu mah? Walaupun jangankan 18 tahun, iya. walaupun udah bangkotan, <laughs> udah brem brem bros, udah kawin, udah beranak, tetap anak saya tidak ada mantan anak Bu Siti Aminah. Iya. Makanya jangan bosan. Ibu bilang bosan. Lah, capek, ya, Bu. Kenapa apek jadi bosan? Tidak boleh bosan. Gembleng-gembleng, coba salat-salat gitu ya, Wajib. Ma karena iya. resiko anak Anda. Inilah manusia yang tidak punya anak, pengen punya anak. Yang sudah anak, susah amat suruh salat, ya. tapi resiko punya anak ditanggung oleh kita sebagai orang tua. Kalau udah Sam balik, mah Walaupun udah balik anak kita tetap kewajiban. Walaupun udah nikah tetap kita menyadarkan. Kewajiban kita. Makanya. Dari kecil dibiasakan untuk sholat. Kalau tidak mau Rasulullah mengatakan. Boleh dipukul untuk mendidik. Bahwa sholat merupakan kewajiban. Kalau semenjak dini anak, -anak membiasakan anak-anak. Masuk ke masjid tiap datang sholat. Insya Allah gak susah-susah amat. Boleh jadi maaf. Tidak dibiasakan semenjak kecil. Untuk di masjid. Mungkin suami Anda pun nggak pernah ke masjid. Sehingga anaknya yang laki-laki sudah ke masjid. Iya, yeah, apa iya? Yeah? Yeah. Yeah. Rp. Yeah. Rp. Paling susah tuh mah Kalau sholat subuhnya gitu Makanya mau sholat subuh ke sholat apa Semuanya wajib bu Nggak pilih-pilih Sholat subuh susah biarin empat aja Kagak bisa Sholat wajib tetap lima Bu Siti Aminah tidak bisa menawar Saya ya kegambil-ngambil untung Emang kewajiban dari Allah ya, begitu Capek-capek mah gitu mah Kalau subuh gembleng-gembleng gembleng, gitu Susah gitu ma, Sampai kapanpun saya Tetap gitu. kewajiban Anda Anda berdoa sama Allah Mudah-mudahan hatinya dibuka oleh Allah Makin dekat dengan agamanya Allah mama, Kewajiban mama. Jangan anda katakan bosan Yang saya khawatir anda katakan bosan Nanti anak anda ada di dalam teriak Mama bosan ngomong mulu Dibalik oleh anak anda Hati-hati anda akan menyesal Oh iya gitu Terima kasih ya mama, mama. Sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jangan sampai ada kata capek Untuk melakukan hal-hal baik ya Maya Kewajiban. Iya, apalagi itu Tidak kewajiban ya mas Pas tapi kalau herot, kalau bala Karena kewajiban itu harus ditunaikan. Jadi jangan sampai bilang capek. Nanti kalau ibu energinya eh, diambil sama Allah, udah bukan capek lagi, udah gak bisa ngapa-ngapain, Bu, entar perlahan. Tidak berdaya. Tidak berdaya, ya Bu ya. Jangan ya. bilang capek ya, Bu ya. Kalau gitu, Pak, terima so. kasih yang ada di studio. Kita lanjut ke Instagram ya. Silakan aja, Nak. Ya. Ini ada dari Kastumiatimia. Kastumiatimia. Assalamualaikum, Galoni, nih, Mah. Ya. Saya mau tanya nih mah kebanyakan orang tua itu berharap berlebihan terhadap anaknya Nuntut anak harus pinter harus bisa bantu orang tua Padahal orang tua nggak pernah mengajarkan yang baik-baik dibiarkan Kadang-kadang orang tua cara bicaranya kasar seperti kata-kata mengutuk anaknya Sehingga pikiran anak menjadi tersisi seperti tak punya orang tua Apakah anak tersebut anak durhaka mah? Maaf artinya anda mengerti yang baik dan yang buruk gara-gara bergaul dengan orang lain yang namanya ujian kadang datang dari orang-orang terdekat. Termasuk orang tua kita. Boleh jadi orang tua Anda tidak mengarahkan anak-anaknya ke dalam agama yang benar. Tapi Anda bersyukur kepada Allah. Punya sahabat, punya teman, punya tetangga yang dekat dengan agama. Sehingga Anda tahu mana yang baik, mana yang buruk. Iya. Kalau gitu jangan nyalahin mak Justru belajar. Masjid ada, musola ada, teman-teman ada. Alhamdulillah ama dikasih makan. Iya ama dikasih baju tempat tinggal ama ma didoain nyalahin orang mah gampang boleh jadi orang tua anda orang yang tidak mengerti agama sehingga tidak mengarahkan anak-anaknya kepada agama yang benar saran saya belajar agama yang banyak banyak beribadah lalu ketika anda sudah tahu mana yang baik mana yang buruk ku anfusakum narok tarik tuh orang tua anda nasihatin biar benar, benar. begitu Oh, jangan oh, iya. nyalahin emak lo mulu Iya begitu Jadi, ya Ibu Mungkin kasih. apa yang gak kita dapatkan dari orang tua kita Dari tetangga Dari, tetangga dari kita teman, kita dapet, ya teman. Bisa. Dan kita sudah dapatkan Kita bisa berikan kepada orang tua Betul, ya Betul begitu seharusnya Diajak untuk Supaya orang tua kita juga bisa melakukan hal Pokoknya yang baik Pokoknya gini Hidup jangan hanya menyalahkan orang Lampain. lain Tapi bertanya dengan saya Apa yang sudah saya lakukan Harus bagaimana saya Baru akan merubah diri Kalau iya. sebagai anak Jangan tanyakan apa yang sudah orang tua berikan kepada kita Tanyakan apa yang sudah kita bisa berikan kepada orang tua ya, <tuh> boleh jadi orang tua kita lahir dari keluarga yang ngerti agama iya, boleh jadi orang tua kita lahir dari keluarga yang sholat aja enggak Islam hmm. KTP kan banyak yang begitu iya, makanya jalan mereka bersyukur kepada Allah saya mendapatkan hidayah melalui teman melalui tetangga melalui sahabat saya begitu itu yang benar mah ya. orang tua kita lahir dari keluarga yang tidak kaya tapi orang tua kita melahirkan anak orang kaya <tuh> <tuh> Ya, mah? orang tua, orang tua kita? kita lahir dari keluarga yang tidak kaya, tapi orang tua kita melahirkan anak orang kaya. Tidak sedikit dari orang tuanya yang tidak punya kemampuan, anaknya konglomerat. Tidak sedikit orang tuanya konglomerat, anaknya melarat. Ada gitu ya. Ngapain ya, doang pasti semua itu. Iya, ya, tapi pastinya kita semua pasti berharap pengen jadi konglomerat juga sama kayak orang tua kalau memang orang tuanya konglomerat ya, Mah. Tapi sebetulnya yang dicari di dunia ini bukan hanya konglomerat, hmm. keimanan, keimanan. ketauhidan. Kedekatan kita kepada Allah buat apa harta banyak kalau jauh dari Allah rugi. Gitu. Itu kuncinya. Kalau mm -mm. ada keimanan mau kurang pun bagi orang lain tapi bagi kita merasa cukup aja gitu, tetap Maya. bersyukur Tetap bersyukur, mensyukuri nikmat Allah. Kalau gitu, Mama, kita harus mensyukuri nikmat-nikmat yang mau lewat berikut ini boleh ya, Maya? So. Ma di studio yang mau nanya lagi boleh sesaat ini. Kita tetap di sini ya di rumah. Mahde. Mama. Mama. Yeah. Yeah. Terima kasih Bapak Ibu Jemaah TV One Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede Ayo siapa lagi yang mau bertanya ke Mama Dede Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Salama dari MTK Sonar, Majelis Sonar Sampora Cibinong. Saya mau tanya Mau galau ga dima iya. ada apa selama saya punya anak umur lima tahun tapi belum akikah boleh nggak dicicil mah anak cowok ya boleh cowok. saya boleh sekarang salama punya Dicicil itu seperti apa ya mau cicil mah. Sekarang Salama punya duit cuman 2 juta misalnya 3 juta beli kambing atau nanti e, setahun atau berapa tahun lagi punya lagi duit beli sari satu boleh dicicil. Oh, eh, anak laki-laki ibu ya anaknya. Ya. Oh, iya, iya Ya makasih Mak. Mangga yeah. ma, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira kalau dicicil beli sebuku sebuku satu sebuku sebuku gitu. Ya, pokoknya satu-satu ya harus utuh yeah. ya ma, kambingnya. Kaget Asutu gitu. bu, kambingnya bu ya, jangan beli dagingnya sekilo-sekilo ya, beli utuh <laughs> kalau dicicilnya. Kalau dicicil kayak gitu mah, masuknya ke perut sendiri, hmm. beli sebungkus bang, 20 tusuk, masuk, ya kan. Eh, tapi ini ada pertanyaan lagi nih, Mas Bedu, dari Instagram, ya, boleh ya mama ya? ya. Ini dari hamba Allah mah, uh. katanya gini, Mah, galon nih mah, bagaimana kalau orang tua tidak memenuhi kewajibannya untuk membesarkan dan membiayai anaknya, malah mementingkan diri sendiri. Anaknya dikasih ke neneknya dari kecil karena bapak dan ibunya bercerai bapaknya kawin lagi ibunya kawin lagi sedangkan anaknya merasa tidak ada perhatian sama sekali. Oke, okay. justru kalau saya berpikir beda, anda bersyukur kepada Allah masih ada nenek anda. Saya ada nenek. Saya yakin ibu anda ayah anda tidak ingin bercerai. Boleh jadi karena mereka sakit hati dengan pasangannya mereka tidak mengurus anaknya. Boleh jadi ibu anda kenapa menitipkan anda kepada nenek anda karena dia harus cari duit buat biaya hidup anda, buat biaya hidup dirinya, makanya anda jangan menyalahkan dia. Dia sebetulnya sayang dengan anda, tapi apa daya tidak punya waktu untuk ngurusin anda. Bersyukur anda tidak dibuang oleh ibu anda, tapi anda dirawat oleh nenek anda. Anda salah kalau anda bilang saya tidak perhatian dari ibu saya. Makanya anda kalau ngangkat sekolah datangi ibu anda tanya, mamah capek enggak? mamah anda nyari duit, mm -hmm. karena tanpa ibu anda bukan siapa-siapa. Yeah. kalau orang tua anda, ayah anda tidak juga biaya, itu yang dosa dia kepada Allah. jangan ditambah dengan jengkel anda kepada mereka, tapi tetap anda wajib bakti oh. kepada mereka. iya mah, ini Ma. dikatakan tidak membiayai sama sekali, kasihan juga sih Maya. ya, tapi alhamdulillah. Allah titipkan rezeki anda dengan nenek anda Masya Allah. Buktinya anda masih hidup bisa sekolah Ia, Alhamdulillah nah, Melalui nenek anda Ini lanjut lagi nih mas ya, ya, oh, ya. Dari Endri VNI 90 Endri Assalamualaikum ma Barikum salam, uh, saya punya adik yang sakit lumpuh nggak bisa apa-apa udah 10 tahun. Sekarang mm. dia diurus sama ayah saya, mm. tapi beda rumah karena ayah saya tinggal sama istri barunya. Mm -mm. Ayah saya selalu ngeluh katanya capek ngurus adik saya kerjaannya jadi terhambat. Terus katanya udah nggak sanggup lagi ngurus karena ayah saya juga udah punya tanggung jawab terhadap istrinya yang baru. Malah ayah saya melarang istri barunya untuk ngurus adik saya, mah. Terus ayah saya bilang kalau adik saya itu tanggung jawabnya jadi ke saya, mah apakah benar? bahwa ayah saya harus lebih mementingkan kewajibannya dalam kurung bekerja untuk istri barunya ketimbang urus anaknya. Salah, ayah anda salah. Anak anda dari isi yang pertama, yang kedua, yang ketiga darah daging anda yang tidak ada mantannya. Anda sebagai ayah punya kewajiban semuanya. Kalau anda capek ngurusin, anda cari orang gaji oleh anda ngurusin anak anda yang lumpuh. Iya, oh iyalah. Kewajiban enggak. anda. Kenapa? Enak banget kawin ama yang muda yang segeran. Gak ada kewajiban kata siapa. Jangan cuci tangan. Resiko ditanggung sama penumpang. Hmm. Anak lu kok? Iyalah, masa dilempar ke kakaknya? Iya kakak nggak kak bisa lah. Punya kebutuhan lain bisa. Ya? Apalagi kalau ngelarang ibu tirinya ngurusin, hmm, harusnya karena kamu mencintaiku. Engkau harus mencintai anakku. Begitu, jadi oh, bapak tanggung jawab yang ngapain Tanggung jawab tuh bapak iya, karena by one iya. get one. Namanya bapak gitu ya, Ya, <laughs> karena yang aja masih mau tanggung jawab ya, Pak? Ya, mm -hmm. bapak yang tadi iya. Baiklah, kalau gitu terima kasih banyak mama Tahu siangnya hari ini ya mama ya, masya Allah Jemaah alhamdulillah hari ini kita telah uh, dinasehatin lagi nih sama mama nih para orang tua yang mungkin selama ini sudah memenuhi kewajibannya kepada anaknya, tapi mama ingatkan tadi jangan sampai lupa bahwa kewajiban anak terhadap orang tua itu dari mulai dilahirkan ke dunia, dibesarkan, dididik, diberikan kasih sayang dan jangan lupa dibekali agar berakhlak. Cool karimah dan pastinya untuk terus beriman berada di jalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Yuk kita perbanyak berdoa yuk agar nantinya para calon orang tua maupun para orang tua di luar sana tidak mengingkari kewajibannya. Yuk mah silakan mah. Pemirsa, ibu-ibu dari Cibinong, angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi umazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dhimi sultani. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Allahumma salli wa, salli. wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami semua keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, jadikanlah kami semua menjadi orang yang bersyukur. Bersyukur kepadamu ya Allah karena Engkau telah berikan anak turunan buat kami. Jadikan ya Allah anak turunan kami anak soleh dan anak salihah. Ya Allah, kami sadar dengan kami diberikan anak olehmu kami sebagai orang tua punya kewajiban. Ya Allah mampukan kami menunaikan kewajiban kami buat anak-anak kami Karena kami yakin engkau berikan anak rezekinya ada buat mereka Kami yakin kami punya kekuatan Kami yakin kami punya kemampuan buat gurus mereka Namun Ya Allah kami pun berharap Tanpa ikut campur tangan darimu Ya Allah Dengan kudot iradat darimu Ya Allah Nggak bakal anak kami menjadi anak yang baik Anak yang soleh Anak yang solehah Sesuai dengan harapan kami Oleh karena itu ya Allah pada kesempatan ini Kami bermohon kepadamu ya Allah Jadikanlah anak cucu turunan kami anak yang soleh, anak yang solehah. Jadikanlah kami, keluarga kami, turunan kami yang selalu beribadah kepadamu ya Allah. Mensyukuri nikmat darimu ya Allah. Jangan sampai menjadi kupur nikmat darimu ya Allah. Karena engkau mengancam yang kupur nikmat diberikan azab yang maha pedih tentu saja kami takut dengan azab darimu ya Allah la haula wa la quwata illa billahil al alil alim bimbing kami tuntun kami di jalanmu yang benar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fiddunya hasanah Apil akhirati hasanah wa kina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahirrabbilalamin Terima kasih jamaah atas perhatiannya Mama Dede terima kasih ya buat ibu dan Zara terima kasih Sama-sama Anda Mami, terima kasih Nah terima kasih buat ibu-ibu dari Majelis Talim uh, Sonar Sampora ya Cibinong Suka hadir di studio rumah Mama Dede. Dan bagi anda jamaah yang ada di rumah Yang ingin hadir ke studio rumah Mama Dede kami persilakan untuk menghubungi akun Instagram kami ada di bawah ini di @rumahmamahdede_tv1. Tidak dipungut biaya dan ini gratis Jangan lupa saksikan terus rumah Mama Dede setiap hari Senin Sampai dengan Jumat pukul 8 pagi Hanya di TV One Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya Tentunya hanya di rumah Mama, Mama. Mama. Dede Kami mohon maaf apabila ada yang salah Dan kami pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh